Dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang masalah perceraian. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita semua tahu bahwa Tuhan Allah sendiri melarang adanya perceraian. Tetapi fakta nyata yang kita hadapi hampir tiap-tiap hari, kita baca baik di koran maupun kita dengar berita, bahkan kawan-kawan dekat kita sendiri, mereka melakukan perceraian. Sebenarnya bagaimana itu prosesnya, Bapak? Kok sampai seseorang itu memutuskan hubungan pernikahan yang begitu suci, yang begitu khusus, begitu sakral itu, Bapak? Di samping dia, mereka juga tahu bahwa itu sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Sebetulnya bisa dibagi dalam dua kategori atau penggolongan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah perceraian yang disebabkan karena kekurangannya makanan emosional pada pernikahan itu. Mm-hmm. Atau ibarat seperti pohon yang kurang gizi, kurang sekali dirawat. Sehingga akhirnya pohon itu lama-lama kering dan mati. Kategori kedua adalah yang diakibatkan oleh adanya hama yang menyerang pohon itu. Nah, hama ini dapat saya ilustrasikan misalnya dengan pertengkaran, jadi keributan-keributan yang keras. Atau yang kedua adalah akhirnya masuknya orang lain. Jadi akhirnya pernikahan itu rontok. Jadi ada faktor ekstern dan intern itu yang tadi mau dikatakan, ya Bapak, ya. Betul. Tetapi kan sebenarnya mereka tahu akan bahaya itu gitu, boleh. Nah, kenapa tidak dihindari gitu? Kadang-kala memang penghindaran itu sulit sekali dilakukan. Karena misalnya kalau kita lihat dari faktor yang internal, yaitu kurangnya pupuk ya, atau makanan terhadap pernikahan itu. Kita ini suami istri ada kalanya terbawa arus rutin atau kerutinan hidup. Kita masing-masing bekerja, merawat anak, dan memikirkan tentang masa depan kita. Akhirnya, sedikit waktu yang diberikan untuk masing-masing, untuk pasangan kita. Membina intimasi antara mereka berdua. Betul. Jadi, komunikasi tidak lagi berjalan dengan baik, karena jarang bicara. Dan kebutuhan untuk dicintai tidak pernah diberikan lagi. Yang ada adalah ya omongan-omongan yang lebih bersifat seperti rekan kerja. Anak udah beres belum? Pekerjaan bagaimana? Hanya sedalam itu saja. Nah, yang terjadi akhirnya adalah adanya suatu kekeringan dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kalau seseorang meminta kebutuhan itu untuk dipenuhi kepada pasangannya dan pasangannya tetap mencuekkan atau tidak memedulikan, nah, akhirnya yang terjadi adalah sikapnya mulai berubah. Manusia normal. Jadi waktu yang dia inginkan tidak terpenuhi, reaksinya adalah menjauh dari orang tersebut. Dan bisa juga ya dia terluka karena kok gak diperhatikan lagi. Nah, akhirnya kalau ini terus berkelanjutan, menjadikan dua orang itu sebetulnya dua orang asing dalam satu rumah. Nama suami istri, tapi sebetulnya tidak saling mengenal lagi. Tidak ada lagi hubungan yang dalam antara keduanya. Begitu. Nah, proses itu akan berlanjut ya Pak Bo.
Iya. Jadi kalau terus berjalan seperti itu, yang terjadi adalah suatu perceraian yang secara emosional, belum secara legal, tapi sebetulnya tidak ada lagi pernikahan yang sungguh-sungguh dalam pernikahan itu. Ya, apakah kebutuhan emosional itu tidak bisa tergantikan gitu Pak Pel? Jadi misalnya dengan kegiatan di luar atau mungkin dengan hobi ya, atau kekayaan yang diberikan oleh pihak suami misalnya. Suaminya kerja terus gitu Pak Pel ya. Kan banyak uangnya. Lalu apakah itu tidak bisa menggantikan kebutuhannya? Ada kalanya bisa, tapi ada kalanya tidak bisa. Mm-hmm. Nah, ada kalanya bisa dalam pengertian cukup banyak kasus ada istri-istri atau ibu-ibu yang sebetulnya sangat kering ya, tidak lagi mendapatkan cinta kasih dan perhatian suaminya. Tapi ya harus mengurus anak, dan anak itu menjadi pengganti suami, memberikan dia perhatian dan cinta kasih, dan itu menjadi kekuatan dia untuk terus bertahan dalam pernikahan itu. Jadi ada kalanya bisa, tapi ada kalanya tidak cukup. Jadi yang dia butuhkan akan dia cari. Nah, disinilah si suami istri itu rentan terhadap perselingkuhan, karena dia haus dan lapar. Orang yang haus dan lapar akan mencari makanan dan minuman agar dia tidak lagi kelaparan dan kehausan. Nah, dia akan mencarinya di luar. Nah, ini waktu saya bilang mencari, gak berarti dia ini sengaja mencari-cari orang untuk berkencan dengan dia. Mungkin sekali tidak. Tapi kebutuhannya itu begitu besar sehingga sewaktu ada orang lain yang kok memberikannya, wah, langsung dia sambut. Dan dia tidak bisa lepaskan lagi, dia akan terus pegang orang itu. Nah, itu bagaimana pengaruh terhadap anak-anak ya Pak Pol, ya perceraian? Perceraian berpengaruh negatif. Jadi saya pernah baca suatu hasil riset longitudinal, yaitu riset yang dilakukan sepanjang waktu tertentu dan waktunya lumayan cukup lama, yaitu waktu anak-anak masih kecil sampai beberapa tahun kemudian anak-anak itu sudah menjadi orang dewasa. Dan hasil riset itu menunjukkan bahwa luka-luka yang diderita si anak ternyata masih dibawa sampai usia dewasa. Masih ada kepahitan-kepahitan yang dirasakan oleh si anak yang sekarang sudah jadi orang dewasa. Meskipun perceraian orang tua itu terjadi mungkin lebih dari 10 tahun yang lampau. Dan itu juga dampaknya besok kalau anak-anak itu sudah berumah tangga, kecenderungan untuk juga mencontoh perceraian itu juga ada ya Pak? Bisa ada. Meskipun kebanyakan anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang bercerai, pada mulanya bertekad tidak akan bercerai. Sebab tidak mau mengulang pengalaman orang tuanya. Tapi cukup, saya tidak tahu pastinya berapa banyak, tapi ada di antara mereka yang akhirnya menikah dan kemudian bercerai. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa begitu? Bukankah sudah bertekad tidak akan bercerai? Salah satu sebabnya adalah tadi Ibu sudah katakan, yaitu perilaku orang tua itu dicontoh oleh anak. Jadi akhirnya anak mempunyai suatu anggapan bahwa pernikahan itu memang mungkin dipisahkan atau diceraikan. Sebab orang tua saya sendiri cerai. Nah, bagi anak-anak yang lain yang orang tuanya tidak bercerai, kemungkinan konsep bahwa pernikahan itu bisa dipecahkan atau dipisahkan agak jauh darinya. Enggak terpikirkan. Tapi bagi anak-anak yang memang sudah melihat orang tuanya bercerai, akhirnya konsep pernikahan itu juga mulailah terpengaruh oleh keadaan orang tuanya. Bahwa pernikahan itu tidak selama-lamanya dan bisa bercerai. Jadi itu memberikan dia izin untuk melakukan tindakan yang sama. Begitu. Yang kedua adalah kenapa mereka juga rentan terhadap perceraian. Tanpa disadari, perceraian itu memberikan kepada mereka solusi. Jadi orang tua tidak cocok, ya bercerai. Ya itu solusi. Nah, akhirnya si anak mengadopsi solusi itu. Akibatnya daya tahan dan daya juang dia untuk mempertahankan pernikahan yang sedang dilanda masalah sangat mengendur, mengurang. Akhirnya dia lebih mudah menyerah. Ya, sudahlah, memangnya enggak bisa dipertahankan, ya udah, saya cerai dah. Jadi daya juangnya kurang. Yang ketiga adalah secara sosial ya. Kalau orang tua kita, keluarga kita, sanak saudara kita tidak ada yang bercerai, kita agak takut mengambil inisiatif perceraian.
Jangan sampai menjadi orang pertama yang bercerai di sanak keluarga kita atau di keluarga besar kita. Tapi kalau orang tua kita sendiri sudah bercerai, kita sekurang-kurangnya tahu satu hal, orang tua kita tidak akan memarahi kita atau berkata apa-apa, sebab mereka pun melakukan hal yang sama. Jadi sekali lagi, pagar untuk mencegah untuk orang jangan bercerai tiba-tiba tidak ada dalam hidupnya, sehingga dia langsung saja lewati dan dia bercerai gitu. Iya, tapi kan memang banyak pasangan yang mencari alasan mengatakan daripada geger terus dan itu juga pengaruhnya jelek terhadap anak-anak, ya lebih baik pisah dengan baik-baik gitu Pak Bang. Dan nah, harus saya akui alasan ini memang ada betulnya. Sebab dalam salah satu hasil riset yang pernah saya baca, dalam rumah tangga di mana pertengkaran sudah begitu ya mengerikan ya, yang namanya mengerikan itu pemukulan, berteriak-teriak, mengancam keselamatan jiwa si istri atau si suami. Nah, dalam keadaan seperti itu, si anak akan mengalami ketertekanan yang sangat besar. Jadi, dalam pengertian seperti itu, kalau kedua orang tua itu berpisah, tidak serumah, ya otomatis si anak akan lebih menikmati kedamaian. Itu betul. Itu betul. Meskipun perceraian itu sendiri nantinya akan membawa dampak kerugian yang lain. Tapi memang dalam hal ketegangan dalam rumah tangga, faktor itu akan terhilangkan tatkala kedua orang yang memang hubungannya sangat buruk itu berpisah. Nah, itu artinya cuman apa ya? Penyembuhan yang sementara itu atau pengatasan masalah tapi belum tuntas gitu Pak Bang. Betul. Ya selesai satu hal tapi memang menimbulkan soal yang lain. Sebab perceraian itu sendiri satu paket dengan masalah yang lain. Sudah tentu itu. Iya. Contohnya anak-anak yang dibesarkan oleh ibu tunggal lebih rentan terhadap kenakalan remaja, pemberontakan, pemakaian obat, perkelahian, kekerasan dan sebagainya dibandingkan anak-anak yang dibesarkan oleh keluarga yang utuh. Alasannya sangat sederhana sekali. Sewaktu seorang ayah tidak ada lagi dan hanya ada seorang ibu, pengontrol tidak ada lagi, atau yang mewakili figur pendisiplin tidak ada lagi. Sehingga rasa takut anak akan jauh berkurang tatkala tidak ada lagi ayah. Dan tindakannya cenderung memang lebih berandal. Tapi biasanya posisi itu langsung diisi oleh kakeknya gitu atau neneknya gitu Pak. Kalau ada. Untuk ngawasi. Ya, kalau tapi ada. Apakah itu memadai gitu? Tidak memadai sepenuhnya. Memang menolong ya kalau ada kakek atau nenek neneknya atau paman, tapi tidak bisa menggantikan secara tuntas figur ayah itu tadi, figur papa. Karena si anak membutuhkan interaksi dari dua belah pihak, baik dari ayah maupun ibu. Dalam proses misalnya pembentukan jati diri atau identitas diri, anak itu perlu berinteraksi dengan dua cermin agar dia bisa melihat dirinya dari dua cermin yang berbeda, yaitu cermin wanita dan cermin pria, cermin ayah ataupun cermin ibunya. Nah, kalau hanya ada satu, ya berarti yang satunya akan terhilang. Jadi perceraian itu tidak bisa tidak ya membawa dampak, yaitu keseimbangan pernikahan terhadap anak itu akan mulai goyang. Iya, tadi kan kita sudah bicarakan Bapak ya, ada perceraian yang cuman emosional gitu, yang di dalam mungkin yang orang luar juga tidak tahu gitu ya. Nah, proses itu kan berlanjut gitu tadi Pak Paul katakan. Nah, tahapan-tahapannya bagaimana Pak? Biasanya dimulai dengan perceraian emosional. Ya. Tadi saya sudah katakan salah satu penyebabnya adalah kekeringan. Ya. Kurangnya makanan pupuk emosional yang harusnya diterima oleh seseorang. Ada juga yang akhirnya mengalami kematian cinta, bukan karena kekurangan pupuk saja, tapi karena pertengkaran. Karena hati terlalu dilukai oleh pasangannya. Terus menerus bertengkar, dimaki, disalahkan. Nah, pertengkaran itu juga berpotensi besar membunuh cinta atau relasi dalam pernikahan. Nah, akibat dari semua itu adalah padamnya cinta antara keduanya. Nah, pada saat itu yang terjadi adalah perceraian emosional. Setelah itu biasanya terjadi perceraian fisik. Ini bisa langsung atau bisa juga setelah itu ada selang waktu yang cukup lama.
Secara fisik maksudnya adalah tidak lagi tidur sama-sama. Ada orang yang setelah bertengkar-bertengkar ya masih bisa ada hubungan suami istri. Hubungan badan, tapi akhirnya biasanya adalah hubungan badan pun terhenti. Tidak lagi bisa menikmati hubungan seksual. Nah, ini akan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini sendiri sebetulnya menimbulkan problem yang baru karena kebutuhan seksual tidak terpenuhi. Dan membuka pintu lagi masuknya orang ketiga. Nah, ini yang tadi saya bilang hama yang dari luar. Yaitu masuknya orang lain ke dalam hubungan mereka ini. Karena sudah adanya kehausan emosional dan kehausan fisik, kehausan seksual ini. Nah, sampai di situ seringkali orang dicampur adukan, Pak Pol, ya. Nggak tahu ini pendapatnya Pak Pol mana yang benar. Ada yang mengatakan dia nggak tertarik untuk melakukan hubungan seksual karena memang secara emosional itu sudah terpisah gitu loh. Atau mana yang lebih dahulu, karena hubungan emosionalnya terpisah maka dia tidak melakukan hubungan seksual gitu. Biasanya adalah karena hubungan emosional itu sudah retak, maka ketertarikan seksual berkurang. Begitu. Ini bisa dialami baik oleh suami maupun istri. Jadi ada kalanya memang kita beranggapan, oh pria itu bisa berhubungan seksual dengan istrinya meskipun ya, tidak hubungannya secara emosional kurang baik gitu ya. Betul. Tapi saya temukan enggak begitu. Jadi cukup banyak akhirnya yang terjadi adalah si suami pun tidak ada gairah terhadap si istri. Karena secara emosional sudah sangat jauh dari istrinya. Nah, ini ada kasus ya Pak Paul. Seorang suami istri itu waktu menikah enggak diberkati di gereja karena masing-masing agama yang lain ya. Kemudian setelah mereka jadi Kristen, dia seolah-olah mau taat kalau dia tuh bercerai dalam firman tuh enggak boleh. Tapi akhirnya setelah hubungannya itu retak, mereka tuh ya tuh apa? Mengatakan bahwa cerai enggak apa-apa, toh dulu dia kawin enggak diberkati gereja kan berarti enggak berjanji di hadapan Tuhan. Itu bagaimana, Pak? Itu tidak boleh ya, karena Paulus pun mengatakannya di 1 Korintus, hendaklah kamu masing-masing tinggal atau diam di dalam tempat di mana kamu dipanggil. Artinya kalau engkau dipanggil sebagai budak, tetaplah sebagai budak, sebagai istri tetaplah sebagai istri. Nah, kalau memang mereka dulu menikah tidak seagama, tapi mereka sudah menikah, tetap itu adalah pernikahan yang sah. Dan tidak ada alasan seseorang berkata, wah sekarang saya sudah jadi orang Kristen, jadi saya tidak mau menikah denganmu lagi, saya ceraikanmu. Tidak bisa. Itu suatu dosa. Karena Tuhan menghormati pernikahan yang dilembagakan oleh manusia. Bentuknya, macamnya, aturannya ya memang bisa berbeda-beda di setiap suku bangsa, gak selalu sama. Tapi toh Tuhan mengakui pernikahan itu sendiri, suatu lembaga yang sah. Jadi ya tetap dia harus menikah dengan orang tersebut, dan itu adalah tanggung jawab dia. Jadi tidak boleh melepaskan begitu saja. Kecuali Paulus berkata juga di 1 Korintus pasal 7, kalau yang tidak percaya mau meninggalkan, ya sudah, kita jangan memaksakan. Itu kata Paulus. Tapi ya tetap prinsipnya adalah kita persatukan sebisa-bisanya. Kalau memang kita bisa lagi, dia ingin meninggalkan kita, dan dia kebetulan adalah orang yang memang belum percaya, ya Paulus menasihati orang Kristen, ya sudah, jangan ribut-ribut begitu. Ya sudah, mengalah saja. Ada pasangan suami istri itu yang mencoba untuk berpisah sementara walaupun tidak bercerai, Pak Paul, ya. Dengan maksud ya masing-masing merenungkan apa yang sudah mereka lakukan. Sebenarnya itu menolong tidak, Pak Paul? Di tengah-tengah kondisi mereka yang sudah dingin dan sebagainya ya. Jadi secara emosional, secara fisik mereka sudah bercerai. Nah, ini betul-betul mereka berpisah. Bisa menolong tidak, Pak Paul? Yang Pak Gunawan sebut adalah tahap ketiga ya, atau jenis ketiga dari perceraian itu. Jadi perceraian emosional, kemudian perceraian fisik, seksual, fisik. Dan yang ketiga adalah perceraian geografis ya, secara lokasi tinggalnya tidak sama-sama lagi. Dalam pengalaman saya, Pak Gun, orang yang akhirnya berpisah secara geografis ya, itu tinggal setengah sentimeter lagi sebelum akhirnya bercerai. Jadi jarang saya menemukan orang yang telah berpisah secara geografis bersatu kembali. Jarang. Mungkin karena pendapat bahwa orang itu kalau dekat gitu lalu kelihatan jeleknya saja gitu, Bapak. Kalau menjauh malah saling merindukan, saling ya apa, kepingin
kumpul lagi. Tidak mungkin Pak Pali ya, tumbuh sendiri ya. Kalau berpisah secara permanen ya, jadi tidak lagi ketemu-ketemu, dan perpisahannya itu diawali dengan suatu keributan dan perasaan yang memang pahit, kemungkinannya bersatu kecil. Tapi saya juga tahu, ada kalanya orang mengambil keputusan untuk bukan berpisah secara permanen, tapi karena hubungan yang buruk, ya sudahlah, engkau bekerja di kota apa, aku bekerja di kota apa, ya kita ketemu misalnya 3 hari sekali atau seminggu sekali ketemu. Nah, di situ memang kita bisa melihat adanya perubahan. Mereka lebih jarang berkelahi. Karena tidak ada waktu berkelahi. Bukan karena tidak ada. Sama-sama lelahnya. Sama-sama lelah dan jarang ketemu. Jarang ketemu, ya. Begitu. Ya, kalau orang bilang, nah itu kan jalan keluar. Iya juga jalan keluar, meskipun bukan jalan keluar yang baik ya, yang sempurna. Karena tetap yang dirugikan di situ adalah si anak. Anak tidak lagi. Betul, tidak bisa bertemu dengan ayah atau ibunya. Dan itu membuat kesempatan berselingkuh ya, betul sekali. Nah itu membuka pintu, membuka pintu iblis untuk menggoda. Betul. Nah itu memang tahap ketiga atau jenis ketiga Pak Gunawan dalam proses perceraian. Setelah itu biasanya adalah perceraian total. Nah biasanya begini Pak Gunawan yang saya amati, kedua orang meskipun sudah mempunyai hubungan yang jelek, biasanya tidak begitu berani mengambil langkah untuk bercerai. Karena tetap ya, perceraian itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Jadi aib bahkan bagi seseorang itu. Betul. Malu betul. Dia. Sangat malu secara sosial. Jadi ya, saya mau juga bicara kepada orang yang bercerai ya. Karena ini adalah fakta, ada orang-orang yang bercerai. Dan di gereja pun ada orang-orang yang bercerai. Dan saya tahu cukup banyak mereka itu sebetulnya tidak pernah ingin bercerai. Tapi karena keadaan, keterpaksaan, atau menjadi korban perbuatan pasangannya, akhirnya bercerai. Jadi memang menyakitkan sekali. Nah, akhirnya ya mereka terpaksa bercerai ya di tahap yang terakhir itu. Nah, tapi saya perhatikan, seringkali mereka tetap bertahan dalam status pernikahan. Sampai munculnya orang ketiga. Itu yang saya lihat berkali-kali dialami oleh banyak pasangan. Tetap bertahan, namun waktu orang ketiga muncul, pernikahan itu langsung putus. Jadi ada alasan mungkin Pak Paul, buat pasangan itu untuk bercerai gitu. Dan kekuatan. Jadi seolah-olah waktu muncul orang ketiga, kita ini merasa, oh saya ada, maaf ya, sepertinya ada ban syaratnya gitu. Kalau saya putus dengan pasangan saya, ada yang sudah menantikan saya. Jadi seolah-olah dia dapat kekuatan untuk mengambil langkah menceraikan pasangannya. Nah jadi seringkali memang perceraian itu muncul ya dan direalisasikan tatkala adanya orang ketiga. Kalau enggak, kebanyakan orang mencoba bertahan. Itu yang saya saksikan. Iya. Atau mungkin faktor sosial kita ya Pak Pali, yang tidak mentolerir atau kurang mentolerir perceraian sehingga betul. Mereka mati-matian bertahan gitu walaupun mungkin di rumah enggak sekamar atau enggak. Betul. Dan juga takut akan Tuhan. Yeah. Ya, karena saya kira semua orang Kristen tahu Tuhan Yesus tidak menginginkan kita untuk bercerai. Maka mencoba terus bertahan. Nah, itu adalah hal yang positif. Tetapi kan menjadi suatu tekanan tersendiri di dalam kehidupan mereka. Biasanya iya. Biasanya sangat menekan. Dan dalam keadaan seperti itu mereka membutuhkan bantuan. Pertolongan ya, agar bisa ada penyelesaian yang lebih tuntas. Dan yang saya ingin katakan adalah jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya sudah melihat pernikahan yang dilanda oleh konflik dan akhirnya dimasuki oleh orang ketiga dan bertahan terus, tidak ada penyelesaian untuk jangka waktu yang cukup panjang. Tapi toh saya menyaksikan adanya pembaharuan. Tatkala memang keduanya itu mau mengikuti Tuhan. Meskipun berat, tapi toh akhirnya terjadi. Perlahan-lahan masalah itu dibereskan. Satu persatu diselesaikan. Misalkan yang pertama adalah orang ketiga itu harus disingkirkan. Itu langkah pertama. Meskipun orang bisa berkata, ya saya dengan dia bukannya karena memang saya naksir dengan dia. Bukan, tapi memang saya punya masalah dengan istri saya. Hubungan saya tidak baik dengan dia. Itulah yang membuat saya akhirnya mau bercerai. Bukan karena ada orang ketiga. Enggak. Orang ketiga seringkali memotivasi dan mempercepat proses perceraian.
Begitu. Jadi memang orang ketiga itu harus disingkirkan terlebih dahulu, kemudian minta bantuan seorang konselor atau hamba Tuhan untuk membereskan kemelut dalam rumah tangga kita ini. Dan ada harapan. Saya sudah melihat itu. Saya sudah melihat itu akhirnya disatukan kembali oleh Tuhan. Dan bukan satu pasangan yang saya lihat. Akhirnya Tuhan mempersatukan kembali. Saya kesadaran bahwa pernikahan atau pernikahan itu suatu inisiatif dari Tuhan Allah. Itu penting mungkin. Dan ada seseorang yang menganjurkan walaupun kita itu bertengkar apa seru sekali dengan istri itu atau suami itu, jangan sekali-kali mengatakan saya ceraikan kamu. Karena itu apa memberikan suatu kesan baik yang mengatakan maupun yang mendengar itu bahwa akan punya kecenderungan untuk bercerai itu. Betul Pak, pendapat seperti itu. Jadi intinya adalah jangan sampai kita itu memberikan izin ya Pak Gunawan. Iya, untuk iblis itu masuk ke sana. Betul. Iya. Betul sekali. Mungkin Pak Paul mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang perceraian ini. Saya akan awali dengan perkataan guru saya, dosen saya. Dia berkata, saya yakin kenapa Tuhan melarang perceraian adalah karena Tuhan tahu dampak perceraian itu terlalu pahit. Baik oleh yang melakukannya, yang menjadi korbannya, pasangannya, atau anak-anaknya. Jadi firman Tuhan sendiri pun berkata di Matius 19. Tetapi aku berkata, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sekali lagi jelas ya, Tuhan gak mau orang bercerai karena Tuhan tahu dampaknya begitu pahit buat banyak orang. Iya. Jadi kalau tiap-tiap pagi itu kita bisa mensyukuri bahwa pasangan yang diberikan Tuhan itu adalah pasangan yang terbaik. Orang yang terbaik yang Tuhan pilihkan untuk kita. Meskipun kita pun masih mau berdalih ini bukan yang terbaik, ada yang lebih baik. Alasan yang berikutnya yang harus menjadi alasan pertama adalah kita mau taat kepada Tuhan. Dan perasaan kita itu nomor dua. Yang nomor satu adalah perintah Tuhan, ketaatan itu. Dengan taat itu kita belajar untuk menerima apa adanya ya. Dan akan ada berkat iya. yang akan Tuhan munculkan juga. Kekuatan juga. Iya. Baiklah, demikian tadi para pendengar kami telah persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang masalah perceraian. Dan perbincangan ini kami lakukan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami mempersilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 58, Malang. Melalui kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua saran, tanggapan, pertanyaan dari Anda. Namun, kami masih tetap mengharapkan usulan-usulan yang akan lebih membawa acara ini lebih baik lagi. Dan kami dari studio mengucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.